Okay, sekarang kita balik ke hotel dulu buat packing karena kita langsung jalan driving lagi keluar Lombok hari ini. Sambil nunggu nyampe hotel, kita nonton F1 dulu. Habis dari MotoGP Mandalika, langsung kita jalan lagi sekarang menuju Denpasar, Bali. Bali. Nyebrang lagi. X7 kacanya udah bener. Thank you BMW udah nganterin mobil balik ke Lombok. Ya, pelabuhan masih 2,7 km dan sudah macet. Mungkin banyak yang mau kembali ya habis MotoGP. Ya, sudah kita ngantri lagi di pelabuhan. Ya, kita udah berapa jam, Dit, nunggu di sini, Dit? Udah 7 jam. Kita belum naik kapal. Padahal ada kapalnya di sana, tapi enggak tahu kapan giliran kita. Semangat. Alhamdulillah kita naik kapal. Setelah berapa jam, Son? 7 jam. Dari jam 8 ya, gile. Akhirnya. Senang sekali melihat kapal. Bye bye Lombok. Nanti kita kesini lagi kapan-kapan. Enggak, checking dong. Ini kenapa nggak jalan-jalan ya kapalnya ya? Masih ini, nakut udah ada di atas, masih loading aja, loading lama bener deh. Akhirnya setelah 9 jam di pelabuhan, kita berjalan langsung menuju Pulau Bali. Berasanya tuh kenceng ya kapalnya. Begitu cek speedometer, 17,4 km per jam. Kayak orang lari. Ah, ya udah sabar aja kalau naik kapal.